Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Update Artis. Gempar kehadiran Felicia Tisu saat resepsi pernikahan Kaesang dan Erina Gudono membuat Kaesang panas dingin. Pasalnya, mantan kekasih Kaesang tersebut dengan berani ikut naik ke atas panggung dan berduet dengan Farel Prayoga. Sebenarnya lagu apa yang akan mereka nyanyikan? Mari simak terus videonya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa pastikan jari Anda untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terupdate dari kami. Felicia Tisu merupakan mantan Kaesang Pangarep yang namanya pernah menjadi topik hangat lantaran disebut menjadi korban ghosting. Kala itu, ibu dan kakak Felicia sempat muncul di media sosial untuk menyampaikan bahwa Felicia ditinggal begitu saja tanpa kejelasan oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya, Kaesang disebut-sebut pernah melontarkan keinginan menikah dengan Felicia pada Desember 2021. Namun, hal yang mengejutkan terjadi taklah resepsi pernikahan Kaesang dan Erina Gudono digelar. Tampak terlihat mantan dari Kaesang yakni Felicia Tisu hadir dalam acara tersebut. Felicia Tisu tak hanya semata-mata hadir, bahkan beliau juga sempat ikut melantunkan lagu-lagu bersama artis cilik asal Banyuwangi, yakni Farel Prayoga. Dalam acara yang super mewah tersebut, memang Farel Prayoga menjadi bintang tamu spesial. Bahkan banyak artis yang turut hadir dalam acara resepsi pernikahan Kaesang dan Erina, meminta bersuah foto dengannya. Tak terkecuali Felicia Tisu, beliau juga ingin berfoto dengan Farel Prayoga, bahkan beliau berkesempatan untuk bernyanyi bersama Farel. Perlu diketahui, Kaesang dan Felicia menjalin hubungan romantis sejak masa kuliah hingga lulus di tahun 2019. Keduanya menempuh pendidikan di universitas yang sama, yaitu Singapore University of Social Sciences. Sebelumnya, Kaesang dan Felicia pernah merintis usaha bersama pada 2017. Selama pacaran, Felicia juga terlihat dekat dengan keluarga Kaesang, terutama Presiden Joko Widodo. Saat hari kelulusan, keduanya mengabadikan momen bersama dengan Presiden Jokowi, mengundang keluarga Felicia untuk berkumpul. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa ikuti terus channel Update Artis untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.